Oke, selamat datang kembali di channel. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan seperti biasa aku bakal kasih kalian 10 shaders MCPE yang bisa kalian pakai di tahun 2022 ini. Dan lebih tepatnya untuk di video kali ini adalah 10 shader ringan MCPE yang bisa kalian pakai dan mungkin bagus untuk kalian pakai survival juga. Dan intinya yaudah langsung aja shadersnya apa aja, dan langsung aja kita bakal mulai videonya. BTW hanya klip-klipnya doang seperti biasa. Kalau full reviewnya kalian bisa cek di deskripsi aja, karena aku juga udah sempet pernah review semua shader ini ya. Jadi ya ini aku gabungin dan aku jadikan satu video untuk shader-shader yang menurutku emang bagus dan ringan. Dan langsung aja kita bakal mulai videonya, shadernya apa aja, let's go.
Oke guys, itu dia 10 shader MCPE yang menurutku ringan dan bisa kalian pakai di tahun 2022 ini. Dan itu bukan urutan dari yang terjelek sampai yang terbagus, atau terbagus dari sampai yang terjelek ya. Jadi gak ada urutannya. Itu cuma 10 shader yang menurutku bisa kalian pakai dan ringan juga. Jadi untuk kalian yang mungkin punya saran shader apalagi yang ringan yang bisa aku masukin ke top 3 atau 5 atau 10, dan kalian bisa komen aja di bawah. Dan untuk video kalian sini aja, langsung download, cek di deskripsi video. Dan untuk video kalian sini aja, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa cek tombol merah dan see you next time. Bye-bye.